Ingat dengan telur dinosaurus? Lalu, ya, sepulingin. Ya, apaan? Oh, gitu tuh. Tuh. Hah? Kok gitu, kata siapa nggak keluar apa-apa? Lagi nanti tuh, nanti kebuka itu. Gitu. Kadang. Kata siapa direndam ini tuh? Orang ada sarangnya. Udah diemin aja. Udah. Ambil. Gak tahu di mana. Udah. Udah sekitar baru 4 jam ternyata telur dinosaurusnya sudah menetas. Jadi dinosaurus sudah keluar. Kita buka ya. Kita keluarin ya. Nih, dinosaurusnya, baby dinosaurusnya sudah ada. Kita ganti air, pegang sini. Kita ganti airnya ini cangkangnya nih, ini telurnya nih. Telurnya ini tuh pecah, hancur dalam waktu 4 jam ternyata. Dan ini akan direndam lagi. Babynya sampai sehari sampai 2 hari, 12 sampai 24 jam. Kita tunggu ya, baby dinosaurusnya akan membesar. Sini. Buang ya. Buang. Ini jangan. Nah, sekarang ganti baru. Tutupnya mana tadi ya? Nah, sekarang masukin jalur. Babynya ini kita masukin. Tapi lembek. Masukin. Ah, udah masukin. Ini baby, udah deh. Tutupnya mana? Oke, ini babynya kita masukkan. Kita tunggu sehari sampai 2 hari. Besok. Boleh kita besok sore kita lihat ya. Nanti gede. Oke, tungguin ya guys. Nanti gede. Bilangin, tungguin guys gitu. Tungguin ya guys. Oke. Dan ini adalah 12 jam kemudian. Ini ternyata tidak usah menunggu 2 hari. 1 hari kemudian baby dinonya sudah membesar. Wah. Sudah lebih besar dari sebelumnya. Seru banget. Tuh. Lebih gede kan? Ah, ini dia baby dinonya. Baby dinonya udah besar ya? Iya, tuh. Bete dianya. Nah, ini udah lebih besar lagi. Lalu kita masukin lagi supaya makin besar. Setuju? Oke. Okay. Kita masukin lagi ya. Lalu masukin lagi. Sambil berdiri. Berarti cari yang lebih besar. Ada enggak? Pol, ada toples lebih besar dari ini enggak? Ini sudah menemukan boxnya nih, kurang transparansi, tapi nggak apa-apa. Sudah, kita coba ya, mudah-mudahan dengan ukuran lebih besar ini, si dinosaurusnya bisa lebih besar lagi juga tumbuhnya. Sini aja cukup deh. Sini, jempol ke sini. Iya, ini rumah lamaku. Jernih tapi kecil. Aku mau cari rumah lebih besar lagi. Oh, tapi ini rumah besarnya kok tidak jernih. Apa apa deh. Mudah-mudahan aku bisa tumbuh besar. Ini siapa yang borong? Kita tunggu ya. Oke, dia sudah siap. Kita tutup. Kita tunggu besok seperti apa ya. Tetap ya, ingat ya, subscribe guys, bye. Ini setengah telurnya, ingat ya. Dan pas minggu lalu, hari Senin malam, ini dimasukkan ke toples seperti ini. Ukurannya seperti ini, masih ingat kan? Kemudian keluar dinosaurusnya. Dan hari ini hari Minggu, berarti kurang lebih sudah hari ke-7. Dinosaurusnya sudah membesar. Lalu, ini dia. Siap?
Lihat dulu ada sini kameranya, lihat dari atas. Nah, ini dan langsung kita ambil. Ijal ambil. Langsung. Ya. Ini dia. Dinosaurus yang udah gendut. Udah gendut dan besar sekali. Besar sekali, ini udah 1 minggu. Jadi ini seru banget nih. Nih, bandingkan. Ketika dimasukin ke sini sekarang sudah enggak bisa. Tuh, udah enggak bisa, udah enggak muat. Dipaksain juga gini tuh, udah enggak muat. Ini ada dinosaurus yang sama yang keluar dari telur ini. Tuh, cuma segini. Padahal sebelumnya hanya sekecil ini doang. Tuh, ini cuma segini kepalanya. Keren kan? Tunjukin. Nah. Oke. Okay. Ini dia bertelur lagi. Mungkin ya. Ini oleh-oleh ayah dari perjalanan umroh kemarin untuk Jalu. Semuanya bisa berkembang biak seperti ini, membesar. Kesel deh nggak beli banyak. Seru ya. Ini dia dinosaurus yang lahir di rumah joglo dari telurnya. Menetas dari telur. Oke, thank you guys. Perlu 1 minggu untuk membuat video ini, please. Like, share, dan juga subscribe. Akan banyak kejutan-kejutan lain di Dahkim Channel. Mandin. Aku mandin.